Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Jose Masius di channel Jose Masius Official. Kali ini kita berada di segmen Jelajah Hutan Kalimantan. Dan kita lihat di sekeliling saya, ini di keliling saya, ya teman-teman, ini merupakan ladang masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat. Itu suku Dayak Kayong yang ada di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Nangatayap. Desanya Desa Kayong Hulu. Ini saya berada di tengah-tengah ladang, teman-teman. Coba lihat. Dan kondisi padi juga sudah mulai berbuah. Jadi ini salah satu kearifan lokal masyarakat adat, yaitu berkebun dan berladang. Diperbolehkan membakar hutan maksimal 2 hektar untuk petani. Jadi kita sudah bebas, teman-teman, untuk membakar hutan ini. Jadi ini tidak melanggar hukum karena sudah ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk membuka hutan dijadikan ladang, karena ini kearifan lokal masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ketapang. Oke, teman-teman, pada hari ini saya ingin jelajah hutan mencari buah durian yang berduri merah. Saksikan bagaimana keseruannya dan buahnya seperti apa. Mari ikuti. Kita sudah sampai, teman-teman, di dekat pohon durian khas Kalimantan. Ini pohonnya, buahnya sangat rindang sekali. Dia durinya berwarna merah. Nanti kita akan coba turun ke bawahnya dan kita akan mencari seperti apakah bentuk dari durian berwarna merah tersebut. Jadi kalau dari jauh seperti ini tidak terlalu nampak. Coba kita zoom. Nah. Fokus dulu. Nah. Ini dia. Buahnya sangat banyak sekali. Tuh, aduh, buah semua tuh. Tuh. Nah, sampai ke bawah nih. Oke. Kita akan mencari ke bawah pohonnya. Mudah-mudahan kita dapat. Oke, ini teman-teman. Kita sudah berada tepat di bawah pohonnya. Pohonnya sangat menjulang tinggi sekali. Kurang lebih sekitar 40-an meter dengan diameter pohon 3 kali drum, besar sekali. Oke, ini pohonnya. Ini buah-buahnya yang di atas tuh. Tuh. Kita akan mencari di bawahnya. Mudah-mudahan kita ada rezeki hari ini. Karena banyak sekali bekas orang. Jadi kita sama-sama mencari. Kalau kena rezeki kita dapat, teman-teman. Biasanya nyelip-nyelip. Ini enggak ada. Nah, sepertinya kita dapat satu. Ini. Wah. Ini durian berduri merah, teman-teman. Jadi teman-teman boleh berkomentar di daerah teman-teman apa ini namanya. Kalau di daerah kami namanya kusik. Kusik ya. Kalau daerah kami kusik. Entah kalau di daerah teman-teman, silakan yang tahu komen saja. Kusik. Nah. Kita mau cari lagi, mudah-mudahan masih ada. Kita simpan dulu di sini. Oke, teman-teman, kita sudah dapat beberapa buah hari ini dan kita mau coba buka langsung yang baru jatuh. Uh,
Jadi sama prinsipnya seperti durian. Kalau yang bekas dimakan binatang, saya paling suka makannya. Kenapa? Karena bekas makanan tupai itu biasanya dia memilih pasti buah yang terbaik, buah yang enak seperti ini. Ini bekas gigitan gigi tupai. Dan biasanya bekas gigitan-gigitan gigi tupai ini, itulah buah yang terbaik dari sekian banyak buah yang ada di atas pohonnya itu. Jadi kita akan buka yang ini. Nih. Caranya unik sekali, tidak seperti durian teman-teman, kita bukanya. Kita bukanya itu melihat tangkai, kemudian kita belah dua, belah tengah. Nah. Nah, seperti ini. Kemudian cara makannya, kita gunakan tangan. Tuh. Enak sekali. Banyak orang yang tidak suka makan buah ini karena aromanya alkoholik sekali. Namun, jika kalian makan yang memang baru fresh atau baru jatuh dari pohonnya, sebenarnya aromanya itu tidak terlalu menyengat. Malah dia enak sekali. Ya, kalau kita diamkan 2-3 hari, bau alkoholnya akan menyengat sekali. Kalau baru jatuh seperti ini, dia masih fresh, rasanya enak sekali. Beda seperti kalau sudah sampai di pasar, di toko buah, pasti rasanya sudah berbeda karena sudah beberapa hari tidak fresh langsung jatuh dari pohonnya. Dan benar dugaan saya, ternyata yang bekas gigitan tupai tadi itu rasanya yang enak. Ini bijinya. Bijinya cukup besar dan daging yang tipis sebenarnya. Kalau buah ini jarang dia tebal, tipis saja. Itu kemungkinan banyak orang yang kurang suka untuk mengkonsumsinya karena daging yang tipis. Tuh dagingnya, bijinya kelihatan. Namun enak sekali. Ya. Untuk mempermudah kita membawanya pulang, karena ini durinya sangat besar, sangat tajam. Tuh. Jadi kita harus buang kulitnya, supaya kita mudah membawanya pulang. Nih. Ini ukurannya agak besar. Tuh. Satu kepala saya. Kita akan buang durinya. Seperti ini. Tuh. Seperti bola. Nah, seperti bola. Tuh. Jadi cantik kan modelnya? Durinya sudah hilang. Kita akan bawa pulang. Oke, teman-teman. Hari ini kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 dengan yang kita buka tadi 8, dengan satu lagi nih kita makan 9. Oke, teman-teman semua, sahabat channel,
Terima kasih telah menyaksikan petualangan jelajah hutan saya pada hari ini. Jangan lupa saksikan jelajah-jelajah hutan atau di segmen-segmen berikutnya. Dan jangan lupa jika kalian suka, like video ini, share, komen, serta subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Dari saya, terima kasih. Bye-bye.